Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya nak mohon maaf kerana saya ambil masa untuk bersuara atau sometimes to voice out apa ataupun memperbetulkan apa yang sedang tular dekat social media sejak semalam yang berkaitan dengan diri saya, keluarga saya, Haris dan juga keluarga dia. Jadi I think it's fair. Normally, I don't normally do this. Sepanjang kerja saya dalam industri seni, saya selalu ambil pendekatan untuk berdiam diri dan perbetulkan. Usually, I will give a brief statement untuk counter balik apa yang berlaku. Tapi saya rasa it's fair. Sekarang ini melibatkan not just myself, tapi juga dua buah keluarga dan pihak lain. Jadi apa yang saya nak perjelaskan dalam video ni, tentang beberapa perkara yang sedang diperkatakan, andaian-andaian, tuduhan yang sedang diperkatakan di social media berkaitan dengan pihak sanalah Haris terutamanya. Jadi saya sendiri terkejut bila saya baca dan melihat andaian-andaian ni keluar yang sememangnya tak betul, tak berasas dan tak wajar. Tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan botol minyak pengasih yang saya ni sebenarnya sedang berubat, masya Allah. Yang di mana duit yang apa dia ada transfer some money sangat-sangat tak betul, apalagi tentang perkahwinan yang ada dibuat oleh di Kelantan, which is sangat-sangat tidak berasas dan karut. Dan ini menyebabkan maruah keluarga kami. Jadi saya perlu menjelaskan benda ni kerana ia semua ni adalah tuduhan yang sangat berat untuk ditelan. Jadi saya minta anda semua untuk hentikan andaian ni. Jangan terus bercakap tentang ini kerana ini akan mengeruhkan keadaan. Saya minta instead of bercakap, bertanya dan juga menyibukkan lebih banyak lagi yang lain-lain, saya minta anda semua untuk doakan yang terbaik untuk saya dan yang lain. Dan saya pasti ramai juga ingin tahu tentang status kami, saya dan Haris at this point of time, setelah apa yang dilihat di Instagram keluarga saya dan juga apa yang daripada sumber yang tak berasas ini, tuan-tuan ni kan. Jadi apa yang saya mampu katakan, setiap hubungan tu ada cerita-cerita yang tersendiri. Sama juga seperti saya dan Haris, dan sebenarnya tak manislah untuk saya mengeluarkan statement yang berlebihan dan membelakangi keluarga saya dan juga keluarga Haris. Saya, apa yang saya boleh cakap adalah berikan kami masa dan juga doakan kami untuk mencari titik penuh sayang yang terbaik untuk kedua-dua buah keluarga. Okay? Jadi saya rasa it's fair untuk saya minta benda itu daripada anda semua menukut nambah dan juga mengeluarkan kenyataan yang tak berasas yang boleh mengeluarkan keadaan. I think this is normal lah untuk setiap relationship. Apa yang bezanya adalah bila saya dikenali, Haris juga agak dikenali dan ini dapat apa ni, menjadi perhatian dan setiap gerak-geri itu ditambah lagi dengan cerita yang tidak betul, maka lebih banyaklah, lebih beratlah benda ni berbanding dengan kalau perkara yang sama dilalui oleh orang lain kan. Saya juga ambil kesempatan ni untuk memohon maaf kepada keluarga saya, kepada keluarga Haris, dan saya pasti tidak ada sesiapa pun yang nak lalui apa yang sedang kami lalui sekarang yang melibatkan nama keluarga, maruah keluarga. Jadi saya harap sangat, saya mohon sangat anda semua boleh hentikanlah, maksudnya stop spreading lies, hentikan andai-andai tuduhan-tuduhan yang tak berasas tu. Jadi terakhir saya rasa saya sangat perlukan doa-doa anda semua. Kalau teringat, kalau terfikir tentang cerita saya, doakan dalam hati untuk saya. Itu sudah memadai. Terima kasih untuk sokongan anda. Banyak juga mesej dan juga DM, WhatsApp and whatnot daripada kenalan, daripada yang tak dikenali mendoakan saya. So thank you for that. Saya sangat-sangat hargai. Jadi itu saja saya rasa untuk isu ini. Saya harap ini dapat menjelaskan sedikit keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan pastikan anda
stay safe.